Nah ya, jadi ini apa? Saya mau cerita tentang teknologi mikrofluidik ya. Jadi mikrofluidik untuk khususnya nanti fungsionalitinya di bidang manajemen reproduksi. Nah, khusus lagi sebenarnya mikrofluidik ini tidak hanya di jantan ya. Jantan ada sperm analysis, ada sperm sorting. Di betina ada IVF ya, kemudian ada apa namanya pematangan dan sebagainya, analisis di oositnya dan fertilisasinya juga bisa menggunakan mikrofluidik ini. Oke, jadi ini outline-nya. Ini sekilas tentang point of care diagnosis atau testing, mungkin yang pernah mendengar atau mungkin sudah pernah ada yang pakai begitu ya. Kemudian overview tentang microfluidic technology, kemudian design and fabrication. Kemudian apa lagi nih? Analytical device untuk dari darah ya. Nanti kan mungkin nanti risetnya juga mengapa? Masuk-masuk di analisa sampel darah atau yang lain. Kemudian nah, karena PRP ini ada aplikasi untuk mendeteksi hormon reproduksi ya. Ini contoh saja menggunakan material fabric. Fabric itu di fabric itu untuk sebagai apa ya, membrannya lah ya. Kemudian nah ini di lab saya untuk status pengembangan apa perangkat ini dan nanti ada PR untuk minggu depan ya. Oke, jadi POCT atau point of care diagnosis atau testing. Jadi nanti kalau melakukan riset atau kajian apa kan pasti ambil sampel dari lapangan kan ya. Jadi hewannya, ternaknya atau palang di lapangan, kemudian pasti di sana ada processing sampel ya, ambil sampel entah itu urin entah itu macam-macam lah ya. Kemudian contoh misalkan ambil katakanlah ambil semen gitu ya, dari lapangan kan pasti ada processingnya sampai dengan di kriopreservasi dan sampai di lab dianalisa dapat hasilnya kan. Nah ini something yang panjang gitu ya. Sehingga konvensional prosedur ini beberapa menjadi apalagi kalau di daerahnya terlalu jauh gitu ya, bawa klep kelamaan dan sampelnya bisa rusak dalam perjalanan. Sehingga perlu dikembangkanlah something yang apa yang lebih cepat gitu ya, lebih applicable gitu. Jadi contohnya adalah menggunakan uji yang cepat ya. Keperluannya adalah untuk deteksi yang cepat, kemudian hal-hal biaya ya. Kalau pengiriman sampel, analisis sampelnya dikirim ke lab lama, kemudian biayanya harus bayar lagi dan sebagainya. Dan banyak hal ya yang bisa dipotong dari hal ini. Jadi kalau microfluidic device ini adalah suatu teknologi ya. Kita mengembangkan ini itu tujuannya untuk melakukan controlling ya, kontrol atau manipulasi satu sampel berupa fluida atau cairan ya. Dari cairan itu kita modifikasi, kita dibuat sedemikian sehingga gitulah ya, menjadi something yang bermakna. Nah ini skalanya mikro ya, makanya namanya mikrofluidik. Jadi levelnya bukan mikro ke mili tapi mikro ke arapiko ya. Dikit satu tetes itu 150 mikro. Kalau di mikrofluidik sudah sangat banyak sekali karena untuk analisa paling butuh 10 mikro. Kalau pakai benang bisa cuma 3 mikroliter. Nah, jadi satu tetes itu sangat bisa banyak untuk analisa sampel. Ini bisa menggunakan kertas, ini ya materialnya bisa membran, bisa banyak ya bisa kita pakai. Ini ada videonya mungkin bisa ditengok lah sedikit. Wax curing.
Set the temperature of a hot plate to 120 degrees Celsius. Place your filter paper with printed wax patterns on the top of the hot plate. You will start seeing wax wick into the paper through capillary action, and it creates a hydrophobic barrier. Five minutes later, part of wax melted faster due to the non-uniform temperatures of the hot plate. Droplet test. Wax cannot create a hydrophobic barrier without curing. Cured wax patterns prevent food coloring from leaking. To design your paper microfluidic device, you need to choose the right width of channels. Narrow channels make liquids hard to flow. Wide channels take a lot of liquids. Mixer. One of application of paper microfluidics is mixing. Here we are mixing blue and yellow food coloring using slow capillary action. Twenty minutes later, chemical sensors, turmeric solution on filter paper for base indicator. It turns from yellow to red in the presence of a strong base. Nihydrin solution on filter paper for ME indicator. In the presence of MEs, color changes from pink to a dark purple upon heating on a hot plate. Benedict's solution on filter paper for reducing sugar indicator. In the presence of a reducing sugar, color turns from blue to brown upon heating on a hot plate. Here are final results using turmeric, nihydrin, Benedict solution. Oke, jadi tersebut adalah contoh kira-kira ya instrumen yang berbasis mikrofluidik. Oke, untuk melakukan desain, kita kalau tadi kan dari MIT itu menggunakan barrier dengan berbasis kertas ya. Tapi tidak harus dari kertas, ini ada contoh membuat, mendesain dan membuat dengan cutter ya. Menggunakan kertas mika begitu, dan ini menjadi satu instrumen diagnostik. Ini kita lihat. Hello and welcome to this tutorial on how to make a microfluidic chip out of low-cost, widely available materials. Today we'll be making chips out of double stick tape, transparency film, and an X-Acto knife. The first step will be to take a long strip of double stick tape and apply it to a clean section of transparency film. The next step will be to score inlets and outlets along the double stick tape by cutting through both the tape and the backing acrylic. I'll make a series of short vertical cuts for two inlets and then cut those out as squares with two other short horizontal cuts, at which point the inlet should pop out
And I'll do the same over here. We'll also make a slightly larger outlet on the other side of our double stick tape. Using the same method, two vertical cuts and two horizontal cuts. The advantage here is that you don't have to swivel the X-Acto knife, making it a little bit safer. The next step is to score finely the track that your fluidic chip will follow. Here we'll do a Y combination. So as I'm moving this X-Acto knife, I'm thinly scoring just through the double stick tape. You can print out in advance a template to follow. I'm just going free-handed here. And then once you've done that, catch a corner of the tape, peel that up off the transparency film, and peel away to reveal your channel. Now we'll simply cut our double stick tape out from the rest of our transparency film, flip this around, and place it on another piece of clean transparency film. Doing our best to smooth out any air bubbles along the way and keep the two in as close contact as possible. Once that's done, we'll again separate out our defined geometries from the rest of our transparency, leaving us with a microfluidic chip. To demonstrate this, we'll set the chip on a piece of white paper and then take pre-made up dye and apply it to our inlet. As you can see, the two dyes will race along the edge of the channel until it reaches our outlet, at which point, without any capillary action to draw it along, the fluid will stop. If you have paper or some kind of absorbent material on hand, you can use that to continue wicking your fluid away until the inlets have exhausted themselves. This concludes this tutorial on how to make a low-cost microfluidic chip. Thank you. Oke, ini cara yang sederhana gitu ya, membuat yang apa. Nah, sekarang ada membuat yang lebih rapi dan lebih apa ya, biasanya menggunakan cutting printer ya, kalau pernah pesan apa, stiker ya, stiker apa, cutting stiker itulah ya. Yang bisa dipakai juga untuk membuat ini. Kita tengok lah, jadi menggunakan... Hello and welcome. In this video, we'll cover the rapid prototyping of a microfluidic chip with two thin films of PET plastic and an inner layer of double-sided adhesive tape. We'll start by defining our chip design. Here, I'm using a stand-in with two inlets and three outlets. You'll notice that there are two sketches here. They're both equal in size. The first of which we'll use to define our channel, the space in which fluid will flow through, and then the second one will define our inlets, our outlets, and the boundaries of our chip. I've mocked these up in Fusion 360. But you're free to use your favorite CAD package. This can be accomplished just as easily in COMSOL. Our next step will be to save these files, or to export these files as images. In Fusion 360, this is done with a Drawing Exchange or DXF file. I'll save the first one, defining our channel, and then do the same for our inlets and outlets. Once we've done that, we can open the Cricut design space and start a new project. We'll click on Upload Image,
and then in two steps upload our channels and our through holes. Next, we can select these and insert them into our project space. There are several options at the top. One of the most important is the sizing. Here we'll define the width of the chip to be 1/2 inch, which scales to 1.5 inches lengthwise. Next, we'll select the channel here, click Attach to make sure that all of the cuts are done on top of one another, and then Make It. At this point, you can define where that chip is relative to the Cricut backing mat. Here I'll place it 8 inches along the x-axis and 1 inch along the y-axis before hitting continue. At this point, you'll connect your material, to the Cricut. And when making the cuts for the channels, we'll select vinyl. The goal here is to thinly score the double-sided tape so that it can be peeled off later. Now we'll load the material into the Cricut and press go. Here are those last few steps shown in real life. Once the Cricut has finished making its cuts, we'll reconnect, click Finish, remove the first sketch from our workspace, and then upload the one with the through holes. We'll define the size just as before as 1/2 inch in width, and ensure that it's rotated appropriately. Select this, click Attach to make sure that all the cuts are made on top of one another, and then click Make It. Once again, here's what those steps look like in real life. Once the Cricut has finished making its cuts, remove the material and the backing board from the machine, turn the Cricut off, close the shell, and close out of the Cricut workspace before moving on to post-processing. The first step in post-processing is to remove the substrate from the backing. Your chip should then be able to pull apart really easily before moving on to the next step, where with a pair of tweezers or some other fine instrument, you'll carefully remove the tape lining the channel and punch out the inlet and outlet holes to your microfluidic chip. Then, adhesive side down, place your chip onto another PET film and press tightly to ensure a solid fit. As a quality control, here I applied about 10 microliters of blue dye to the chip, looking for any issues with seal or obstruction along the channel. This video is shown in real time, and as you can see, there was no evidence of either failure mode. This concludes this video of rapid prototyping of a microfluidic chip. Thank you. Okay, ini bikin apa dengan cutting printer. Berikutnya dengan apa? Membran ya. Membran ini kita bisa memodifikasi dengan mengandungkan bisa reagen, bisa macam-macam ya. Sehingga apa wicking atau rembesannya bisa bervariasi padahal dalam matriks yang sama gitu ya. Kita lihatlah ini kalau ini menggunakan perbedaan jadi kertasnya ini sudah dikandungi gula dengan konsentrasi berbeda. Dan ini menyebabkan laju perembesan yang berbeda. Kita lihat sebentar. Di mana konsentrasi yang rendah itu lebih cepat ya, perembesnya.
dengan yang pekat begitu tidak banyak yang merembes. Dalam sekian detik kita ini nampak 30 detik untuk yang konsentrasi persen ya 30% larutan gula 30%. Jadi kertasnya ini sebelumnya nggak ada kandungan gulanya ya, tapi kita teteskan dengan larutan gula. Setelah kering baru kita bisa pakai. Ini modifikasi matriksnya. Sekarang ada lagi dengan tadi kan menggunakan cuttingnya yang dipotong adalah plastik mika gitu ya, dengan ada barrel tape-nya. Nah ini bisa juga menggunakan membran. Ini contoh menggunakan fiberglass membran ya, kemudian di cutting jadi nanti dia menjadi matriks untuk rembesan ke samping ya, starlight lah. Jadi stiker lah ya, tapi stiker itu kan plastik. Bisa juga kertas ditempelkan di stiker, bukan di cutting gitu, dipotong dan akhirnya dikelupas dan ini membran yang nempel dan bisa untuk matriks untuk penelitian. Nah ini kita, ini dimainkan lebar ya, kanalnya beda size-nya ya, dari kecil sampai besar gitu. Nah kalau yang sebelumnya, slide sebelumnya kan mungkin modifikasi mengandungkan material yang kosternya berbeda, kalau ini ukuran channelnya berbeda gitu ya. Jadi memodifikasi itu bisa juga kita mengkontrol tadi kan, mikrofluidian mengkontrol dan memodifikasi sehingga apa performa cairan dalam merebusnya juga berbeda. Kemudian sorry ini belum diganti, ini bukan Cricut lagi. Ini dengan spidol ya. Dengan filter paper kemudian pakai spidol yang anti air gitu, dia bisa menjadi barrier ya, kita lihatlah. Hello everyone. In this video I'll show you how to make a paper microfluidic device. In general, paper microfluidic device is made out of natural cells, cellulose, and filtered papers. Here, we'll use filtered paper and hydrophobic markers to make a paper microfluidic device. You know, filtered paper is a porous and hydrophilic material, so if you put a water drop on the surface, it'll just spread in all directions through the tiny pores. So we can use a hydrophobic marker to draw some hydrophobic walls. So the hydrophobic dye solution will diffuse into the pores and to stop the spread of water. Now let's just draw a straight line. So like this. And I use this beaker to support it, and use a pipette to take some solution, this is just water, and to put a water drop at the surface, and we can clearly see waters can spread normally in all other directions, but it stops when they meet the hydrophobic wall. So with this in mind, we can design some fancy patterns. Let's take another piece of filtered paper and let's draw a channel. A channel just a long rectangle. So let's close this tangle at least in one direction. For example, this side. So I still use this paper to support it and take water again and into from one side, so we can clearly see water will spread inside the channels. This spreading is just the capillary effect, so water goes through the pores but they can't go through the hydrophobic walls, but you might notice that there is a bit
spill in the at the beginning. This is because I pour too much, and so that's also very interesting. You can't put too much water, otherwise the surface tension doesn't allow it to form a so sharp contact angle. So if the drop is big, it can still go on top of the wall. And we can also use this to trap solution. For example, here I use a scotch tape to draw a circle. So this is a hydrophobic circle, and let's see, water droplet will be trapped here. And so it can go out, but of course, if you put too much water, the water will flow. Not yet. The surface, when the gravity breaks the surface tension, just the flow. See? So don't add too much water. You might notice that here the hydrophobic marker draw very coarse lines, and if you want to make some very precise or accurate designs, this may not be able to make very precise work. So you can also use nitrocellulose paper, and you use a printer to print any patterns. You can first design your pattern on computer and use printer to print it. But you don't use normal dyes. You use wax or any other hydrophobic dye, and you bake it on hot plate for about 5 minutes. So the wax or other hydrophobic dye will diffuse into the cellulose paper, and that will form a very nice pattern. Thank you very much. Okay. Ini tadi yang bikin dengan spidol ya. Kemudian ini ada satu lagi. Ini menggunakan kain ya. Kain, kemudian bariernya itu menggunakan lilin batik dan dibentuk dengan origami begitu. Dan ini didemonstrasikan mendeposisikan kayak tadi. Kalau tadi kan di kertas sudah dikandungkan gula, ini dikandungkan reagen-reagen gitu ya. Nanti akan berubah warna pada saat digunakan. Ini contohnya untuk uji glukosa ya. Glukosa dan glukosa, kemudian nitrit ya, oksinitrit untuk tonton aja ya. Dengan konsentrasi berbeda, ini nanti seperti bunga begitu ya. Seperti bunga, ada tiga analisa ya, gula, nitrit, sama nitrit BSA ya. Kemudian dilipat, nah ini yang bentuk pola-pola yang nanti channelnya ini secara berkontak ya, secara tiga dimensi gitu ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan masih dua dimensi, ini sudah pakai tiga dimensi beberapa layer begitu, dan saring berkontak nanti di drop di satu titik untuk sampel, nanti akan berwarna gitu ya. Ini material dari kain ya, kemudian yang ada rasa coklat itu menggunakan lilin batik. Nah, ini dipres supaya surface antar layer itu berkontak sehingga bisa menyalurkan. Oke. Tadi sudah dijelaskan kira-kira contoh ya cara membuat dengan sederhana sampai kompleks gitu. Tapi pasti banyak lagi metode-metode yang digunakan yang lainnya. Nah, ini contoh penggunaan material yang lain, yaitu kain ya. Kain untuk menganalisa sekali jalan body fluid ya. Body fluid kita waktu itu kita mau men-separate ya. Kalau kita mau menganalisa hormon di tubuh dari darah, kita harus memisahkan darahnya dan cairannya ya. Cairannya.
Nanti kalau mengalami semen juga sama, kan ada selnya, ada plasma semen. Jadi mau targetnya ini contoh kita menganalisa, kita memisahkan ya, fungsinya ini kita memisahkan memisahkan sel darah dengan plasmanya. Nah, apa yang dilakukan treatmentnya? Kalau tadi contoh yang awal tadi di kertas menggunakan glukosa, apa gula. Kemudian ada yang di apa lagi ya, memodifikasi yang dilipat tadi itu kan ya kandungan ditropkan. Ini kita menggunakan benang katun. Material yang treatmentnya adalah menggunakan EDTA atau antikoagulan ya. Kita tetes antikoagulan pada inletnya, kemudian dibiarkan mengering gitu ya. Kemudian baru kita dropkan darahnya. Nah, setelah darah berkontak dengan apa? Dengan benang, terjadilah pemisahan ya. Terbentuk clot dan menjadi filter dan apa? Plasmanya terus berjalan, darahnya stop. Ini sebagai basis untuk analisis selanjutnya. Kalau plasma sudah terpisah begini, kita tinggal analisa apa nih hormonnya? Kita mau analisa hormon reproduksi atau hormon stres atau apa dari plasma ini, tinggal kita berikan reagen yang cocok. Nah, dalam kajian ini pembuktian bahwa ini adalah plasma, kita menggunakan reagen pada saat itu menggunakan pewarna dye untuk yang protein ya, dengan untuk deteksi protein di posisi dengan ini albumin assay. Kita menggunakan waktu itu albumin assay karena albumin itu komposisi yang paling banyak di plasma darah, jadi menggunakan albumin assay. Caranya bagaimana? Nah, ini gampang. Tinggal objek glass, kita kasih tatakan gitu ya. Ini double tape ya, kertas dilipat-lipat gitu. Kasih double tape nempel. Ini benangnya kita bentangkan gitu ya, dari ujung ke ujung. Nah, tinggal salah satu sisi kita jadikan inlet dan satu sisi sebagai outlet. Ini waktu pada saat kajian itu kita ada 6 grup ya, 6 kelompok. Ada tidak diapa-apakan, kemudian darah saja yang diencerkan, kemudian darah, kemudian ada bantuan untuk ini sampai dengan kita memberikan treatment dengan EDTA dengan disimpan di suhu ruang dan disimpan di suhu kulkas. Dan dari beberapa kelompok itu ada yang successful ya. Kalau yang hanya darah taruh di benang, dia nggak memisah plasmanya. Stop clot gitu. Dengan adanya EDTA ini, ada plasmanya bisa terpisahkan. Ini analisanya dari foto ya, pakai handphone, kemudian di foto, kemudian dianalisa dengan IMSG ya, tracing warnanya ini. Dan untuk membuktikan bahwa betul selain dari foto, kita juga menganalisa dari ini citranya ya, plot line profile-nya. Nah, ini kira-kira apa perlakuan yang berikutnya adalah yang tadi itu ya, memvariasikan EDTA dengan darah tadi itu ini ya. Jadi ada yang apa rembesannya dan separasinya. Separasinya makin apa ini kan EDTA-nya ya, EDTA-nya dari 1 sampai dengan 10 mikroliter atau hanya darah saja. Jadi grup yang ada EDTA dengan yang tanpa EDTA itu separasinya bisa sampai dengan ini sekitar 1 mili. Nah, kalau darah saja itu enggak ada separasi. 0,0 sekian gitu ya. Khususnya kalau dengan volume yang lebih besar, makin nampak. Kemudian kalau disimpan dalam apa refrigerator gitu ya, refrigerator itu nampak ya, leak-nya terjadi sampai dengan 1,5 sampai 2 cm, ya, padahal lebih dari 2 cm rembesnya. Separasinya juga bisa lebih dari sampai dengan hampir 2 mili ya, 2 mili, kelihatan dengan kasat mata. Kemudian kita juga kaji juga setelah dikandungan dengan EDTA itu disimpan ya, disimpan dalam setengah hari, 1 hari, kemudian 2 hari sampai dengan seminggu, nah, masih bisa enggak darah itu ngerembes? Masih bisa, ini sampai dengan 1,5 cm sampai seminggu. Kemudian separasinya juga masih terjadi ya, pun sampai dengan 1 minggu itu bisa sampai dengan ini apa 1 mili, kelihatan
hasil separasinya. Ini kemudian kita buktikan lagi menggunakan artificial blood. Artificial blood itu dibuat dengan glycerin ya, dengan viskositas yang mirip dengan darah itu menggunakan glycerin. Kemudian di dalamnya kita berikan mikrobit ya, mikrobit, jadi partikel-partikel kecil yang ukurannya mirip dengan ukuran darah. Itu tuh menggunakan 5 mikro dan 10 mikro ya ukuran bitnya. Tapi untuk ini kita pakai yang 10 mikro ya. Nah, umumnya kalau ambil darah itu kan mau dipisahkan plasmanya itu kan di sentrifugasi ya. Itu minimal waktunya kan 10 menit untuk melakukan sentrifugasi darah memisahkan plasma. Nah, 10 menit itu kan waktu ya, baru kemudian dianalisa. Nah, dengan menggunakan perangkat ini dari nggak usah di sentrifugasi, tetes saja langsung bisa terpisahkan ya. Jadi pada menit ke 0 ke 1 itu sudah dapat hasil ini. Nah, kalau yang di sentrifugasi harus nunggu dulu 10 menit, padahal dalam 1 menit sudah bisa dapat hasil, kenapa harus nunggu 10 menit? Kemudian ini perbandingannya ya, intensitasnya nampak yang separasi sentrifugasi. Jadi sentrifugasi baru dapatkan datanya setelah 12 menit kemudian, karena setelah sentrifugasi dipindahkan sampelnya baru dianalisa. Jadi kita bisa saving time, saving centrifugation time-nya, nggak usah centrifugasi lah, bisa dapat hasil. Kemudian ini perubahan warnanya ya. Kemudian setelah menggunakan artificial blood, kita menggunakan beneran darah domba. Waktu itu diambil, dan betul ya, dari 1 menit sudah terpisah gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau ya dengan disentrifugasi, tadi nunggu dulu, baru dapat. Nah, hasilnya juga nggak berbeda jauh gitu ya. Tapi kita bisa menghemat waktu. Bayangkan kalau sampelnya ada 100. 100 menit itu sudah berapa jam. Ya. Oke, kemudian bagaimana dengan fungsi untuk direproduksi? Jadi ini menggunakan kain ya. Jadi kain katun, kemudian diberikan di-treatment ya. Di-treatment dengan ini dengan glutaraldehid ya, GA, glutaraldehid dikandungkan dulu, kemudian berikan antibody gitu. Ada tiga ya, berikan antibody begitu, kemudian yang kedua ini tanpa antibody tanpa glutaraldehid ada ya, dan yang ketiga langsung diberikan antibody ELISA sebenarnya ya. Bagaimana memberikan ELISA dari plat yang 96 well itu ke dalam bentuk kain. Penelitian itu ke sana. Apa yang deteksi yaitu hormon HCG. 45 ini kan koktel ya, ELISA koktel, kemudian akan berubah warna dan di-stop dari TMB, dari menjadi kuning. Nah ini. Jadi areal luarnya ini menggunakan wax ya, pembatasan areal luarnya. Ini dianalisa intensitinya ya, intensitinya gitu untuk yang dengan GA aja, dengan solar dan kitosan. Jadi kita bisa melihat intensitas warnanya. Karena kalau menggunakan 96 well plat itu, yang well itu kita selain ada consumable plastik, kita harus membutuhkan komputer untuk membaca densitasnya ya. Baru kita dapat hasil. Oke, jadi hormon reproduksi sudah bisa dianalisa dari sini ya, dari tampilan warna ini. Ini kan dari warna kemudian dijadikan negatif. Warna dijadikan negatif, kemudian dianalisa warnanya di sini. Oke, sekarang specifically untuk ke reproduksi. Ya. Ini ceritanya nih judulnya, ini saya searching di Google Scholar ya. Kata kuncinya adalah sperm low cost microfluidic for sperm analysis. Nah, saya dapat beberapa jurnal yang terkait dengan specifically ya. Jadi, pertama adalah melakukan pencampuran. Ini problemnya adalah tahu KASA kan ya, pasti kuliah KASA sering lah ya. Computer assisted sperm analysis.
Permasalahan diangkat di jurnal ini adalah personel yang melakukan pencampuran atau pengenceran dilute spam itu tidak standar. Ada yang pipetnya belum oke, ada yang terlalu lama, sehingga hasil bacaan kasanya itu ada deviasi yang cukup luas, sehingga dibuatlah macam pre-treatment ya, pre-treatment atau instrumen tambahan untuk automatically mix ya, mencampur semen dengan pengencernya ya, terpaca tinggal nanti automatically terjadi pencampuran yang otomatis dan lebih oke gitu ya. Ini menggunakan semennya yang dipakai adalah punya Zebrafish ya sebagai model. Kalau membuat ininya menggunakan PDMS atau agar gitu ya, agar yang keras. Nah, ini ya PDMS, ini cetakannya ya, dibuat setelah ada cetakan, kemudian PDMS-nya dibuat sesuai dengan cetakan dan menjadi macam chip channel gitu ya ini. Nah, yang warna merah sama biru ini adalah slide yang dipakai untuk membaca oleh si kasa ya. Nah, sebelum masuk ke slide sini, ini semen dan pengencernya di otomatis menggunakan pompa ya, atau bisa juga di drop, tapi yang model ini menggunakan pompa karena mau menganalisa laju flow-nya dengan beberapa kecepatan terhadap hasil pembacaan kasa. Jadi ada tambahan syringe pump ya, pompa, semen dan pengencernya masuklah ke ini mikrofluidik yang PDMS itu ya, dengan channel dan ada macam bukan polisi tidur parit-parit gitu ya, parit-parit yang harus dilalui sehingga terjadi saat melempar itu kan ya ngocok-ngocok begitu ya, jadi campur. Kemudian ini dibuktikan ya bahwa proses pencampuran antara diluen dengan semen itu betulan terjadi. Nah, untuk membuktikan itu dia menggunakan fluorescence ya dengan air ya, air dan fluorescence ini bagaimana bercampurnya. Nah, ini pada jarak ini kan cuma 10 mili ya, 1 cm cuma satu ruas jari lah. Pada jarak 8 ini ya, 8 ke atas ini sudah di atas 90% tercampur. Artinya air dengan fluorescence-nya itu beneran tercampur. Kemudian gambar A dan B ini ya. Dengan 0 sampai 250 ini laju pemompaan ini ya, pemompaan antara semen dengan diluennya ya. Mulai dari dibiarin aja, enggak dipompa, itu untuk menjadikan mixing sampai dengan 90% diperoleh pada jarak 5 ya. 5 kali 5 meter di sini. Tapi dengan tambahan ini dia lebih jauh ya, di atas 90% itu di 8 mili. Jadi kalau ada force atau tambahan energi memompa itu makin jauh caranya untuk bercampur secara sempurna ya. Nah, ini yang B juga sama ya, ini berdasarkan waktu ya, dengan flow rate tadi kan 0 sampai 250 gitu ya. Untuk di kecepatan 250 mikroliter per jam itu 0,91 detik ya, untuk mencapai ketercampurannya 90%. Kalau yang tanpa tambahan pemompaan itu perlu 3 detik. Perlu 3 detik. Lebih ya, lebih dari 3 detik. Karena untuk 3 detik itu untuk yang kecepatan laju cairannya adalah 50 mikroliter per jam. Kemudian di tampilan di layar kasa ya. Jadi ada pergerakan progresif yang biru ini ditandain ya. Bekas jalur dia bergeraknya itu yang lurus ini progresif. Hijau-hijau ini motil ya. Motil dan progresif berarti hijau dan biru. Tapi ada gerakan yang slow gitu ya, pelan. Ada yang statik atau yang diem. Nah, kalau yang border itu antara bergerak dengan yang ya border-border ya. Border itu di pinggir ya. Border-border.
Ini yang A dan B. Yang A itu tadi ya, dengan flow rate 100 apa liter per jam. Nah, laju apa pemompaannya, dan yang B ini 150 liter per jam. Dan untuk mencapai dari apa kelihatan yang dengan kecepatan berapa pencampuran tadi itu dengan kecepatan 150 liter per jam itu nampak lebih banyak yang progresif. Ya. Dibandingkan dengan yang flow rate-nya rendah. Jadi dengan penambahan instrumen yang dibuat mikrofluidik dengan PDMS tadi ya materialnya, tapi bisa juga tidak hanya PDMS, kalau membuat pola seperti itu bisa menggunakan plastik mika seperti tadi yang di atas, bisa juga kita gunakan untuk mixing tadi sebelum dia dimasukkan, tinggal desainnya saja disesuaikan. Jadi walaupun VAP, VSL, dan VCL-nya tidak berbeda, tapi STR linearitasnya beda ya. Beda ya, jauh naik dari 80 menjadi 88%, 89%. Jadi straight line atau straightness ya, dan linearity-nya meningkat sangat signifikan. Jadi dengan tambahan ini, akurasi pembacaan kasa menjadi lebih baik. Oke, sekarang paper yang kedua. Ini ada. Oke, setelah tadi kan 2012, sekarang 2014. Ini di mikrofluid dan nanofluidik. Ini menggunakan semanya punya manusia, ya. Kemudian kertas ini menggunakan kertas. Apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah motilitas dan konsentrasi. Ya. Ini kertas kromatografi atau kertas filter paper juga bisa. Kemudian dikasih lilin ya, lilin batik bisa begitu. Kemudian dipanaskan sehingga lilinnya mengkandungi kertas saringnya. Ujinya menggunakan MTT itu toksisitas test ya. Dikandungkan MTT test reagennya ya, kemudian dikeringkan. Yang C ini langsung kemudian ditropkan semennya ke sini. Sehingga nanti membentuk pola ya. Jadi semen yang ditropkan itu akan rembes. Tapi pola rembesan itu menarik ya. Sehingga memberikan pola yang kita bisa menganalisa bahwa ini konsentrasinya sekian, motilitasnya sekian. Ini contoh pertama ya. Ini tadi yang desain tadi itu plus ya. Plus, tengah ini sebagai inlet, yang luar sebagai outlet. Menggunakan wax ya. Ini yang hitam ini dikandungi lilin batik. Nah, yang A dan B, ini kan untuk mengukur konsentrasi ya. Semen concentration. Ini tidak perlu mikroskop, ini tinggal dilihat aja. Jadi semen ya dikandungkan dengan methylene blue. Ini campur dulu ya sama. Kemudian didropkan di sini. Kemudian dia akan ngerembus ke samping ya, ke sana. Pola yang terbentuk gambarnya ini berbeda. Ini contoh yang gambar A. A ini adalah distribusi pada konsentrasi semen yang berapa persen ini? AB distribution color blue detail grayscale. Okay. Jadi areal yang antara B dan C ini adalah areal selnya, ya, selnya. Kemudian yang antara cara A dan D ini adalah plasmanya. Nah, perbandingan antara lebar ini dengan total panjangnya ini dibandingkan sehingga diketahuinya ini 0,56. Ini untuk yang tadi cek. Ya. Ini lebih konsentrat dibandingkan dengan yang ini, ya. Yang B kan 0,1. Kenapa? Karena kumpulnya sedikit gitu ya. Jadi kandungan semennya lebih sedikit ya. Nah, yang ini yang B ini hampir enggak ada ya yang terjadi. Jadi semennya sangat sedikit. Kalau yang A ini 2×10^7 ya konsentrasinya. Kemudian yang B ini adalah tidak
lebih nggak ada yang terfiltrasi 0%. Jadi kita bisa membandingkan antara ini lebih biasanya lebih warnanya kalau bawah ini berarti dia lebih gelap. Lebih atas ini 250 ini derajat keabu-abuan. Dalam arbitrary apa dalam derajat keabu-abuan. Jadi panjangnya kita bisa menggunakan image geo untuk melihat plot profile tadi yang seperti yang lihat sebelumnya tadi. Nah ini apa? Ini kan 0,56 0,14 ini dari sini nih. Ya, konsentrasinya sini. Spam konsentrasinya dari 1 kali 10 pangkat 7 ini kan 10 pangkat 2 pangkat dan seterusnya 4 dan seterusnya sampai pangkat 6 ya. Ini bertingkat begitu. Nah, ini apa? Rasionya ini meningkat. Semakin konsentrat semakin meningkat rasionya ini. Sehingga dari tampilan ini bisa kita ketahui konsentrasinya. Kemudian ini yang apa namanya motilitas. Ya. Motilitas ini caranya adalah tadi ya mikrofluidiknya. Nah, kita ini sudah dikandungkan dengan MTTSI. Ya. Ini sudah mengandung MTTSI. Kemudian semen diteteskan, maka semen akan bergerak ya. Nah, di sini ceritanya nih. CND adalah intensitas ya, intensitas yang terbentuk ya. Ini. Kalau kita mainkan plot profile dari MSG gitu, akan sampai seperti ini. C dan D. Kalau C ini distribusi daripada apa? 50% ya jumlah spermatozoa dan yang D adalah 0% spermatozoa. Nah, ya. Nampak berbeda. Nah, ini bisa menjadi something yang bisa digunakan untuk menilai konsentrasi. Jadi spot XYZ pada C dan D ini berdasarkan aksis horizontal daripada A dan B. Nah, XYZ jadi plot line profile-nya kemudian batas daripada A dan B ini di sini ya. Sesuai dengan apa wicking-nya apa melebarnya dia kelihatan polanya. Memang diuji pada ratusan ya, 100-150-an ini ya. Di spermatozoa manusia ini di rumah sakit ya rumah sakit Pasutri begitu. Ya, cek ini ada 55%-nya itu sekitar motilitasnya 5%. 30% 31 sampel dan 68 sampel itu di atas 50%. Kemudian dengan metode ini akhirnya dibuat something HC ya. Tadi kalau konsentrasi lebih dari 50% iya atau enggak. Nah, kalau iya berarti dia lanjut di uji motilitas dengan MTTSI. Nah, kalau tidak maka sudah otomatis nih konsentrasinya rendah. Subfertil dia. Ya. Ini bisa menggunakan semen hewan juga bisa dengan metode yang sama. Nah, kemudian untuk motilitasnya, jika lebih dari 15 ya, 15 tadi ya, 15 rasionya, bukan rasio 15 itu jarak ya. Ini kemudian iya atau tidak, kalau iya berarti dia fertil, kalau enggak dia ada konsentrasinya tinggi tapi tidak motil gitu ya, jadi subfertil. Kemudian dari alat ini yang dikembangkan dibandingkan dengan mikrofluidik PDMS atau yang bisa nampak ataupun menggunakan mikroskop atau dengan alat komersial. Ini misalkan dari deteksinya berdasarkan kolorimetri, kalau PDMS kan channelnya kan lubang gitu kayak pipa ini separasi. Kemudian kalau lensa ini optical method, kalau yang komersial imunokromatografi. Nah, ini kalau apa? Advantages-nya adalah low cost ya, dia lebih murah karena menggunakan kertas filter dengan apa lilin aja gitu ya. Nah kalau prototyping ini akurat di motilitas yang PDMS karena pakai mikroskop dan kelihatan ya gerakannya sama dengan yang lens imaging system. Ini kalau yang komersial pasti sesuai dengan approval FDA lah ya, standar internasional.
Kemudian kekurangannya apa? Kalau yang kurangnya dia menyatakan bahwa apa deteksinya tidak langsung indirect karena kita perlu menghitung dulu ya. Kelihatan warna diukur dari foto di kabel kita bisa ukur. Kalau PDMS ada dengan perlu kekurangan buffernya apa solusinya harus benar-benar sesuai ya. Jadi karena ini perlu untuk memverifikasi pada saat melakukan analisa. Dan kalau yang lensless imaging ini cost karena menggunakan CCD ya, lens apa kameranya itu. Dan apa chat low spam number ini nggak bisa kedetek biasanya. Karena apa tampilan CCD kan nggak bisa high resolusi ya. Kalau yang komersial karena bros immunological assay jadi lebih mahal ya karena punya antibody ya. Tapi ini kalau antibody kan nggak ada data motilitas. Kalau durasinya ya 30 menit kalau 10 menit lebih cepat. Kosnya berapa ya? 0,1 dolar ya. Kalau yang Inggris 0,1 dolar, 1 dolar 15 ribu, 1.500 ya. 1.500an lah ini. Nah. Kemudian kalau yang PDMS ya agak mahal karena PDMS-nya juga lumayan. Terus lensless, dan kalau yang komersial ini satu tes itu 40 USD. 40 kali 15 ribu kan sudah lumayan. 10 aja sudah 400. Sudah 150 ribu. Oke, ini di lab yang sedang berjalan jadi dan sudah menghasilkan prototyping atau perwarupa. Ini kita membuat device untuk analisa. Pertama kita menggunakan analisa darah ya. Analisa darah ini kita sudah berhasil tadi yang di paper yang type on chip itu. Kemudian dilanjutkan membuat plaster ya, plaster mengidentifikasi luka sembuh atau enggak. Kemudian deteksi brucellosis ya, kita juga kembangkan. Sudah ada patennya. Kemudian yang tahun 2019 itu dilanjutkan dengan membuat alat sentrifugasi menggunakan kain ya. Jadi kita sudah bisa membuat ini. Patennya sekian. Kemudian setelah darah kita lanjutkan untuk membuat tes dari feses ya. Ini belum ada lagi lanjutannya, ini feses baru satu nih ya. Jadi menganalisa darah yang ada di feses ini tidak hanya direproduksi. Artinya gini, kalau di darah ini kan ada metode non-invasif untuk menganalisa misalkan hormon begitu ya, karena hormon kan dari tes juga bisa kan ya. Nah, ini salah satunya kesan. Kemudian lendir kita sudah pernah buat ini ya, drafting patennya belum selesai untuk yang metric check, tapi untuk yang sensor untuk endometritis di plastik sheet IBGAN ini nomor patennya sudah. Kemudian untuk yang urin ini banyak nih urin karena mostly isi lah ya ambil urin untuk peternak juga. Ini kita menggunakan bambu ya, ranting bambu ini patennya sekian. Kemudian untuk kebuntingan dari urin, nah ini sudah commercial produknya tapi ini reagennya ya. Untuk yang dalam cotton bud gitu, ini sudah ada patennya. Kita sudah paten kan maksudnya, ini nomor yang kita dapatkan. Nah, yang dua ini sedang drafting saat ini untuk amnion ya. Jadi hewan bunting itu kan suka ada kebocoran amnion, sehingga kadang apa kematian embrional itu juga bisa mati karena amnionnya bocor. Gitu. Atau abortus juga bisa amnionnya bocor. Ini kita menggunakan desain untuk deteksi itu ya, dengan kalibratornya ini cotton bud. Kemudian untuk spray dipstick ini juga sedang drafting untuk patennya. Sekarang yang jalan ini saat ini tahun ini ya yang lagi running ini untuk rapid test untuk kepuntingan menggunakan susu. Hasilnya mungkin dalam setelah tes ini akan seminar dan mahasiswanya seminar ya satu. Dan untuk uji lapangnya belum. Terencanakan untuk uji lapang, mass production, dan kita uji di beberapa nanti semester depan kalau ada mahasiswa yang tertarik. Kesini. Jadi ini selain untuk deteksi kepuntingan, bisa juga untuk deteksi mastitis yang sublimis juga. Jadi ada potensi ke sana. Karena ada beberapa indikasi hasil yang didapat oleh anak-anak itu mengarah ke sana. Oke, tadi saya sudah menceritakan yang paper nomor 1 dan nomor 2.
ya, yang mixing dan motilitas dan konsentrasi. Ya. Selanjutnya paper yang ketiga sampai ke 14 ada 12 ya. Ini kan ada berapa orang? 6 orang ya. Saya minta 2 paper ini 1 orang ya. 2 kan pas. 6 kali 2 12. Silahkan nanti diatur sendiri. Ini dari yang paling jadul 2012 sampai sekarang 2022 yang baru ini ya. Ini menganalisa spam yang sehat ya dengan microfluidic device. Kan makin seru aja ini ya. Jadi silahkan nanti Mbak Irma membantu teman-temannya untuk mendistribusikan jurnalnya. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas, malah membingungkan. Aduh, gua dapat tugas nih, baca jurnal. Jadi tugas aku kasih judul dan linknya. Silahkan bagaimana caranya bisa menggunakan paper itu. Ya, ada yang subscription, ada yang ada open access, macam-macam. Ada di Nature, ada yang di RSC, ada yang Springer, ya, macam-macam lah. Ini yang, kalau yang jurnal-jurnal yang enggak branded, aku enggak ambil. Ya, karena suka ada aneh katanya. Gimana? Ada pertanyaan? Mas Rizal, pertanyaan dah. Ya dok, saya penasaran nih tadi dok yang spam analysis yang PDMS itu apabila di Indonesia sendiri itu kan untuk yang spam analysis yang untuk spam manusia ya dok kalau tidak salah. Nah untuk aplikasi di Indonesia sendiri itu bagaimana ya? Apakah di rumah sakit sudah ada komersial dipraktekan atau seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk yang chip-chip komersial, yang komersial itu sudah apa? Semen human analysis ya, itu sudah ada. Ya berbasis mikrofluidik, tapi sudah komersial. Dan itu chipnya kan single use ya. Sehingga kenapa analisa semen apa fertility test di Pasutri itu mehong gitu ya. Karena harus beli chipnya ya, chipnya yang sekali nggak boleh punya mas itu sih pakai mas Parkus gitu kan, wah ini masih ada sisa itu ya. Nah PDMS itu materialnya ya, kalau yang sudah komersial bisa menggunakan apa akrilik begitu ya. Kalau PDMS kan material yang bisa di apa adjustable di laboratorium, kayak bikin akar-akar lah PDMS itu. Tapi apa namanya, tidak menutup kemungkinan untuk material-material lain yang murah kalau di apa kalau bisa menggunakan yang kita kan itu pertanian Bogor, kata pertaniannya bisa menggunakan produk-produk pertanian gitu ya, bisa dari katun, bisa dari serat-serat nanas atau apalah gitu ya, tanaman-tanaman itu yang bisa menjadi matrix atau agar-agar gitu, yang disposable dan degradable supaya kita tidak menjadi sumber polut untuk lingkungan. Tapi komersial sudah ada, tapi pengembangan ini terus berkembang yang lebih cepat, lebih baik dan gitu. Jadi karena beberapa kalau sudah komersial pertama mahal, yang kedua adalah tidak semua parameter itu juga diperoleh dengan cepat. Gitu, gitu Mas Rizal. Terima kasih banyak. Oke. Harus tanya satu. Mbak Siva ada pertanyaan, harus dipanggilin di absen satu supaya bertanya. Gimana Mbak Syif? Belum ada dok. Nggak ngerti ya? Ini out of the box. Susah banget materinya. Oke. Okay. Ya minimal diendapkan dan dapat tugas paper 2 jurnal kan sejalan kan bisa di... Mas Kudrot, gimana Mas Kudrot? Ada pertanyaan? Nggak ada dok. Enggak ada. Masih di kampung atau sudah di Bogor? Sudah di Bogor. Sudah di Bogor. Oke, Mbak Irma. Gimana? Belum ada, dokter. Belum ada, oke.
satu ini. Mbak Halis. Mama Dadok masih mencoba memahami. Mencoba memahami. Oke, Mas Jamie, Roni, Mas Roni. Belum ada, Dok. Belum ada. Oke, berarti. Oke, jadi brief. Mungkin baru pertama dan hal yang baru ya. Karena kebanyakan kita sebagai user ya, bukan apa developer, apa bukan kreator tapi user. Kalau user kan terserah yang jual ya. Produk sini saya perlu ini, harganya berapa? Hah, mahal sekali. Jadi bagi konsumen akhirnya, walaupun peneliti tapi tetap konsumen. Tidak apa-apa, sudah menjadi apa bahan kajian ya. Jadi nanti tugasnya silahkan disiapkan. Nanti kita diskusi ke depan, presentasi ya. Ada presentasi teknologi nanti satu orang harus ada pertanyaan terhadap temannya. Ah ya. Nanti saya bikin Google Form untuk menilai temannya. Tidak sama yang kemarin, saya ubah lagi. Nah, karena yang kemarin ada apa? Ada kesepakatan kasih nilai yang bagus semua. Saya lihat hasil entrian bagus semua nih. Nanti saya coba Google Form. Oke, gimana? Cukup? Kalau ini semester berapa kah? Mbak Siva, semester berapa sekarang? Dua? Iya dok, semester dua. Dua ya? Oke. Oke, baik. Kalau itu cukup dari saya. Beneran nggak ada pertanyaan nih? Beneran? Keburu hujan. Sudah mendung di luar. Oke, baik. Kalau sudah ini di mobile di ini ya, tadi sudah ngisi PHP-nya, silahkan di presensi di sana. Mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon lahir batin ya. Bulan Syawal. Tokopoli Yakari. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.